daripada Yuna Toys 1561. Ini truck bomber eh. Skala 114. So ini keluaran yang terbaru eh. Terbaru daripada Yuna. So truck bomber yang diorang buat. So ada lagi satu truck yang 1562. Tu pun truck bomber juga. So tengoklah. Tak ada. Besar ni. Skala 14 ni besar macam yang Yuna punya truck lori pasir tu. Dia punya function pun 22 function dia. So tanpa buang masa, jom kita tengok kat dalam ni apa yang ada. So yang ni rasa mungkin kelebihan dia boleh masuk air kot. So macam biasa, manual dia yang dibagi untuk masuk bateri, pergerakan dia, so dia pemasangan dia yang ada. So pergerakan, so kita tengok lah apa dia kat dalam dia. So yang ni apa ke, mungkin dia dah upgrade. Dia dah upgrade bagi cantik sikit kan. Sebab yang ni baru lagi eh. Kotak dia pun semua sekarang ni yang Yuna Toys buat ni semua color warna hitam. So nampak cantik lah dengan grafik apa? Grafik dia grafik apa? Truck ni nampak cantik lah kat luar kotak tu kan. Oh. Ni dia. Cantik. Warna merah. Truck bomber eh. So ini yang terbaru daripada Yuna eh. Tengok. So cantik lah. So tanpa melengahkan masa, jom kita tengok. Oh, ni tempat bucket untuk orang siram air. So ni kalau taruh bomba ni cantik ni. Okey, ni dia. Skala 14 sama macam truck lori pasir tu. Cuma kelebihan dia mungkin tempat air kot. So remote besar. So cantik ni. Jom kita try tengok. So macam biasa kita masuk bateri dulu. Buka skru kat bawah ni. Kita masukkan bateri kan. Tengok lampu ada tak. Ada siaran tak. Kan. Buat tengok kapas tu. Macam ada. So bateri yang dibagi 1200 mAh. 7.4 volt. So mungkin boleh upgrade lagi bateri dia kot. Dalam 2000 ke ataupun 8 ke. Button on off dekat belakang. So memudahkan kita lah. So charger USB. So dia ada bagi spare part dia lah. Macam screwdriver. Tak payah risau lagi. So ada skru. Dua dia bagi. Lepas tu yang room ni tempat cocok dekat sini. Yang ni mungkin gantung bucket tu kot. So kita masuk bateri kat remote. Kat remote pakai 4 bateri eh. Kat remote pakai 4 bateri. So kita boleh masukkan bateri.
besar kita pasangkan dia punya untuk kawalan dia ni. Besi, macam besi ni. So, just kita pusingkan macam skru. Lampu belakang berkelip, depan berkelip. Tu maknanya dia dalam mood on eh. So kita on ke remote. Okay, bila kita on, lampu atas nyala. So bunyi agak berbeza sikit. So jom kita try. Try tengok macam mana. Okay, depan belakang macam biasa. Okay, so kona dia untuk belok ke kanan, kita tolak dia sebab dia sekali eh. Function dia dengan depan belakang ni sekali. So kalau kita nak belok, okay, bila kita belok macam biasa, signal menyala belah kanan. Kalau belah kiri, okay. Depan belakang eh, depan belakang menyala, okay. So pergerakan dia, mungkin kalau kita nak kona, kita tolak sini lah kot. Okay, okay, yang ni function ni kita ke atas. Oh, naikkan tangga ni. Tangga ni. So kita turun. Okay, ini pun pusing dia. Tengok ada 360 tak? Okay, hard limit dia sampai macam ni saja. Dia akan bunyi untuk kita jangan sampai ke belakang sangat. So kita tengok ke belah kiri pula, adakah sama? So sama. So pergerakan yang dibagi, limit dia sampai 90 darjah. 90 darjah saja. Dia bukan kalau 45 macam ni. So kat sini kita dalam 75 darjah lah. 75 darjah. So tinggi dia tinggi juga, ada dalam 3 jengkal ni. So tinggi. So kita turun. So kita nak dengar bunyi siren dia eh. Tengok yang button ni. So tekan ni akan bunyi siren lah. Tapi bunyi bagi engine dia senyap. So lampu akan, bila siren, lampu berkelip, belakang pun berkelip. So truck bomba ni kita matikan. So kita mati untuk kali kedua, semua senyap. So enjin pun senyap, siren pun senyap. Tekan lagi sekali. So maksudnya ada 3 tekanan kat situ. Maksudnya kalau kita tekan kali kita hidup, on, nyala bunyi enjin. Kedua, bunyi siren. Ketiga, senyap. So kalau kita nak bunyi untuk enjin saja, untuk start enjin, so kita tekan sekali. So bunyi enjin, lampu menyala. So kalau kita nak bunyi siren, bunyi enjin tak ada. Itu kelebihan dia. Bunyi dia agak kasar dekat gear motor dia. Mungkin kita kena taruh minyak grease ke apa ke.
Perasaan ni sekali. Okey. So, kalau nak padam lampu, sini lah. So, tak ada lampu. So, tak ada. Kalau nak dengar bunyi pun, tak ada lampu. So, dia jalan macam biasa lah. So, kita on lampu balik. Kita try function ni lah. Bila kita tekan bunyi siren, ada serentak bunyi siren dengan bunyi enjin serentak. Maknanya kalau kita nak siram kebakaran, so dia berbunyi. So ni tempat air. So ada air. So mungkin masuknya kat sini. Kita try tengok. Masukkan air. Ni ketat sikit eh. Tak tahulah dia cabut ke ataupun pusing. Oh, dia cabut saja. So, kita try masukkan air. Tengok. Ikut pada korang. Kalau nak masuk air banyak pun boleh. Nak masuk air sikit pun boleh. Kapasiti dia yang dekat tempat air ni aku rasa banyak kot sebab air botol mineral kecil ni penuh tadi. So, aku masuk habis eh. So tengok ni sikit daripada penuh tadi ni sikit. So ni ada lebih sikit. So dia tutup, dia melepas sikit. So nak try. Tengok, kita masukkan balik air dalam ni lah. Tengok. So dalam dulu. Okay, ni kita tengok function air dia. Ha, keluar. So kalau nak tembak kebakaran tu mungkin boleh lah sebab air dia pun kuat. Tengok penuh kembali. So kita dengar bunyi. Tengok. Kita tekan atas ni. So kalau kita tekan bahagian sini, tekan sini, air keluar, bunyi pun keluar. So, okay. Bagi aku puati lah yang model terbaru kereta bomba ni, keluaran terbaru Yuna ni. Memang cantik lah. Kuat body dia, solid, plastik keras. Lepas tu perbezaan dia dengan yang lama dulu, yang lori pasir tu, cermin dia. Cermin dia. Cermin dia clear. Maksudnya boleh taruh apa orang kat dalam bomba kan. Apa kan. So yang ni aku suka. Sebab ni dah ada dah perbarui. So function air pun, kapasiti air boleh masuk pun tengah tadi korang tengok kan. Suku tinggal tadi. So tinggi pun tinggi. Dia boleh mix eh. Okay. Function memang aku suka lah yang baru ni. Model kereta bomba yang baru ni memang aku suka lah. Sini pun mungkin boleh taruh orang untuk diri ke apa kan. So paket yang dia bagi ni, so korang lekat kat sini. Lekatkan kat sini. Dia lekat. Lepas tu dia ada bagi yang ni tadi. Yang ni. Dalam ni. Yang hilang eh. Ini. Taruh kat sini. Sambil tu lekat yang ni ya.
nampak. Dia boleh lekat yang ni. Ha, macam ni. Macam ni Nampak. So kita nanti bila dah lekat benda ni, mungkin dia boleh bergerak lagi. Cakap tempat lah tempat nak tembakkan air kan. So bagi aku Yuna ni best lah. Ni yang best. Sebab dengan bunyi dia, dengan lampu dia, dengan boleh masuk air, memang best lah. So apa-apa nanti aku akan update. So tunggulah video aku akan datang. Okay. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum.